Halo teman-teman dan pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga Anda semua senantiasa baik, sehat, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan dari segala urusan. Selamat datang di channel YouTube IGBA. Di video kali ini saya akan berbagi cara memotong keramik 600x600mm dengan gerinda untuk sinki dapur agar tidak pecah. Nah, caranya bagaimana dan seperti apa? Mari kita tengok dan saksikan videonya. Jangan skip videonya, tengok sampai habis caranya bagaimana dan seperti apa. Oke, sebelum dilanjut ke video seterusnya, jika teman-teman dan pemirsa YouTube suka dengan video ini, jangan lupa silakan tekan tombol like, subscribe, share, and comment, dan dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan lebih baik. Selamat menonton dan menyaksikan video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Oke, ini adalah sinki dapur cuci piring dengan model 2 lubang sinki yang akan saya potongkan keramiknya seperti ini. Untuk keran kepala pancur airnya nanti akan saya pasang di sini. Nanti akan saya tepuk di sini. Langkah pertama adalah letakkan keramik di atas sinki tersebut. Kemudian marking dan tandai dengan markpen, dan kemudian garis mengikut untuk bibir lubang sinki tersebut seperti ini. Untuk keramik, sini saya pakai keramik 600mm x600mm dengan warna krim muda seperti ini. Setelah marking yang tersebut kita pastikan pas betul, kita turunkan kemudian potong. Langkah kedua adalah proses pemotongan keramik tersebut. Nih, caranya ini bosku. Misalnya sini, kalau kalian sudah pandai mahir motong, apa guna cara seperti ini? Kalau kalian sudah mahir pegang mayita, motong yang dibusin seperti ini tak apa, tak oke saja. Akan tetapi, begitu kalian belum mahir, belum pandai megang kita, jangan motong dengan cara seperti ini. Kalau tak mahir, dia akan tercepit, bosku, dia lompat ini kita. Jadi saya sarankan, kalau kalian belum mahir motong dengan cara seperti ini, nah kita dari sini. Kalau kalian belum mahir, saya sarankan dengan cara seperti ini. Nah, jadi tak bahaya, wanita tak akan lompat. Kalau sudah mahir, tak apa, cara pusing seperti ini. Nah, oke, bosku. Berikut saya akan mulai memotong keramiknya sampai selesai. Oke, silakan semak dan cermati cara memotongnya bagaimana dan seperti apa. Oke, sudah terpotong habis. Berikut saya tinggal ngetrap yang bagian sudut. Bagian sudut ini, sebab sudutnya saya buat melengkung agak bulat sedikit
kotak 4 segi. Jadi saya sisakan sedikit, kemudian saya akan trip seperti ini. Akan saya buat lengkung agak bulat sedikit mengikut lengkung singgit tersebut. Saya akan trip seperti ini. Mantap bro, jangan lupa kita lihat juga video ini, silakan tekan tombol like, subscribe di bawah sini dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi video selanjutnya. Terima kasih bosku, mantul shot. Langkah ketiga atau terakhir adalah proses menggosok penghalusan keramik tepi bekas potongan tersebut agar nantinya tidak tajam, tidak risau akan terluka. Jadi sewaktu kita mencuci pinggan atau piring, kita mengelap tepi celah singki keramik, tak risau akan terluka atau terkena keramik yang tajam. Jadi kita pastikan sebelum kita pasang, kita gosok terlebih dahulu, kita pastikan dia halus, benar-benar halus, telah semua betul-betul kita pastikan halus, baru kemudian kita lanjutkan proses pemasangan. Oke, selesai. Dan ini adalah hasil yang baru saja siap selesai proses penghalusan pertama seperti ini. Oke, berikut saya akan coba testing, letakkan di atas singgit sebut sebelum melanjutkan proses penghalusan yang terakhir. Saya coba letakkan testing apakah dia pas ngam sama dengan yang sebelah. Oke, ternyata ngam pas sama dengan yang sebelah. Kemudian saya lanjutkan lagi proses penghalusan yang terakhir. Saya pastikan dia betul halus. Untuk proses menggosok penghalusan terakhir saya tak masukkan dalam video ini sebab durasinya terlalu panjang, jadi saya singkat saja. Dan ini adalah hasil pemotongannya seperti ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman, seperti ini bolehkah? Silakan tulis pendapat dan komen kalian di bawah sini, di bawah di dalam kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, share, and comment. Dan dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan lebih baik. Dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi video berikutnya. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.